Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala waktu menjelaskan makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya. di kitab Ar-Risalah at tabukiyah yang saya kaji secara rutin, itu beliau waktu menjelaskan masalah ittiba itu benar-benar rinci. Kita anggap ittiba ini kebanyakan kita menganggap wah oh, saya sudah ittiba. Saya sudah belajar sunnah, salatku juga saya baca dari kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudhuku juga begini. Padahal ittiba itu bukan cuma pengamalan anggota badan. Ketundukan hati Anda ketika datang dalil, Bagaimana Anda ketika mau berubah? Ketika ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun yang lain sudah Anda amalkan selama ini, kemudian mencintai manusia, tidak berfanatik dengan pendapat orang yang kita kagumi. Ketika ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini prakteknya bukanlah perkara yang mudah kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini harus kita selalu koreksi pada diri kita. Kenapa? Karena kita lihat kenyataannya, kenapa kita dalam kebaikan-kebaikan lemah? Kenapa kita belum merasakan manisnya iman ketika beribadah? Kalau kita jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, apakah kita mungkin dijauhkan dari petunjuk kebaikan seperti ini? Kan tidak. Berarti kita harus benar-benar banyak mengoreksi diri untuk membenarkan kembali pemahaman dan pengamalan kita tentang Al-Ethiosom, berpegang teguh dengan Al-Qur'an. لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم